Binmas Noken Jayawijaya mengajak anak-anak di kampung Parema untuk bermain dan belajar huruf abjad dan menghitung angka. Korwil Binmas Noken Jayawijaya Ibtu Made Sujana menyampaikan, bahwa personel di lapangan sudah mulai mengenalkan anak-anak belajar berhitung angka seperti penjumlahan maupun pengurangan. Dirinya berharap program SIIPAR di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun semangat anak-anak dalam mengemban ilmu pendidikan untuk mengejar cita-cita mereka nantinya. Program SIIPAR Binmas Noken menargetkan anak-anak usia 7-12 tahun yang belum bisa membaca maupun menulis.